Oke, lo suara-suara berjumpa di channel Perkara Donya. Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini, oke coy, di sini nanti kita akan sedikit membahas tentang market pick tokens. Nah, apa itu market pick token yang ini, coy? Waduh, misal belum tahu sih, kebangetan coy. Ini adalah sistem baru dari EAFC Mobile. Di sini kita bisa dapat cuan alias koin yang lumayan banyak, asalkan kita tahu mekanismenya cuy. Soalnya ini apa ya, rada tricky juga, ada bau-bau gacha juga cuy, hoki-hokian juga. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman gacha cuy, dari yang ini dan ini pakai FT point. Tapi yang worth it antara dua ini sih, antara dua ini worth it sekali. Waduh, tetapi kalau yang ini ya, yang ini teman-teman itu harus hoki-hokian. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa dapat pemain bagus, dan ini pemainnya itu kita dapatnya dari mana sih, kok bisa muncul pemain-pemain ini ketika kita gacha? Nah, di sini nanti kita akan coba bahas sama-sama sih. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang mau top up langsung gaskan saja ke Kiano Store, dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya, dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready, langsung gaskan juga ke Kiano Store. Nanti link grup WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi video ini coy. Oke, langsung saja cuy, ini dia, kita langsung menuju ke market pick token terlebih dahulu di extra time atau perpanjangan waktu. Nah, ini salah satu metode baru untuk kita bisa mendapatkan koin menggunakan beberapa pemain yang sudah tidak bisa dijual atau tidak laku atau untradeable alias tidak bisa dijual, dengan cara kita mengumpulkan yang namanya market pick token atau token pilihan pasar. Nah, token pilihan pasar ini bisa kita dapatkan dari exchange cuy, cuma dari exchange kayaknya ya, nggak ada yang lain ya cuy, cuma dari exchange sini cuy. Nah, ini akan di-reset setiap hari. Oke, di sini ada beberapa pilihan dan foodernya juga beda-beda. Untuk yang paling banyak yaitu 400-500 token pilihan pasar atau market pick token, ini memerlukan pemain bebas sih, antara untrad atau tradable bebas. Yang penting OVR-nya 96 plus. Di sini ada kemungkinan mendapatkan 400-500 token pilihan pasar. Oke, selanjutnya di sini ada 85-135. Ini memerlukan pemain OVR 93 plus cuy. Terus yang terakhir yang nomor 2 cuy, 30-50 token pilihan pasar. Di sini memerlukan pemain 90 plus. Dan yang terakhir di sini ada yang 1-3 tok, memerlukan 80 plus. Menurut saya ini nggak worth it cuy, soalnya ini sering nggak hokinya ya, sering nggak hokinya. Jadi kayaknya sayang cuy, kita buang-buang pemain OVR 80-an sampai 10 biji dapatnya cuma dikit cuy. Jadi saya saranin mending 3 ini aja yang teman-teman exchange. Nah, sebisa mungkin exchange yang untradeable alias tidak bisa dijual. Tapi kalau ada pemain tradable atau yang bisa dijual tapi susah jualnya, baru boleh cuy. Soalnya kita gunakan ini buat gacha lagi, buat gacha di sini tadi cuy, di extra time atau perpanjangan waktu. Nah, di sini kita juga gacha cuy, di sini kita juga gacha. Misal teman-teman memiliki 1200, ini akan mendapatkan 5 pemain top 500. Bang, itu pemain top 500 apa sih bang, kok pilih 1 dari 5? Nah, di sini tuh kayak gacha tapi kita itu langsung keluar 5 kartu sih, dan kita bisa milih, kita bisa milih pemain yang paling mahal dan bisa kita jual. Soalnya yang didapat dari sini itu tradable alias bisa dijual cuy. Nah, itu yang menarik ya. Dan yang dimaksud top 500 ini adalah pemain 1-500 termahal. Jadi kita ceknya di sini cuy, kita pilih cari terus langsung segini aja, terus pilih nilai. Yang ini cuy. Nah, di sini ada deretan pemain-pemain
termahal sampai termurah. Di sini kayaknya yang terlihat itu 100, wih. 100. Nah, itu 500 besar. Itu 500 besar. Yang di sini itu cuma 100, wih. Cuma 100. Nah, seperti itu, cuy. Seperti itu ya. Jadi di sini kita acak, cuy. Kalau hoki ya dapat pemain nomor 1. Nah, itu hoki itu pemain paling mahal, yaitu Messi. Kalau enggak hoki ya kita dapat pemain yang nomor 500 secara harga. Jadi itu kayak gacha banget, cuy. Kayak gacha banget. Tetapi kalau teman-teman ingin kepastian saja, saya saranin teman-teman ambil yang 6.000 saja, cuy. Jadi dikumpulin ya, dikumpulin. Dikumpulin sampai 6.000, cuy. Dikumpulin sampai 6.000 dan nanti kita bisa memilih di antara top 50. Nah, untuk top 50 bisa teman-teman cek aja di pasar, cuy. Yang paling mahal. Nah, seperti ini kan. Langsung teman-teman cari yang harga paling mahal. Nah, di sini teman-teman hitung saja, cuy, sampai 50 ya. Dengan 5 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, paling mungkin ya ini ya. Kemungkinan teman-teman paling sedikit dapat 100 juta, cuy. Paling sedikit dapat 100 juta. Ini top 50, cuy. Jadi kita hitung aja dari yang termurah sampai dari yang termahal 50 ke bawah. Itu, cuy. Paling murah si Balak. Itu yang paling murah, cuy. Seperti itu sistemnya ya. Jadi nanti kalau kita hoki, kita bisa dapat pemain-pemain yang mahal-mahal ini, cuy. Bisa dapat Messi, Ronaldo, Mbappe, Gullit. Besok kita akan coba, cuy. Besok kita akan coba. Di sini saya akan ngumpulin, cuy. Saya ngumpulin sampai 6.000. Nah, itu kalau besok kita saya sudah 6.000, saya akan bikin kontennya, cuy. Semoga aja seperti itu ya sistemnya ya. Kalau dari bacaannya sih seperti itu, cuy. Kalau dari bacaannya seperti itu. Jadi kalau kita hoki ya, dapat pemain yang mahal-mahal seperti ini, cuy. Nah, jadi saya saranin teman-teman kumpulin aja, nyari top 50, cuy. Top 50 ya terdiri dari ini, cuy. Ini ya kita, ini kan sudah saya ini, cuy, sudah saya pilih termahal ya, termahal sampai termurah. Jadi di sini kita lihat 50 besar itu sampai mana. Kita ini kan satu baris kan 5, cuy. Jadi 10 ke bawah ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, paling murah sih Michael Ballack. Yang bawah-bawah ini kemungkinan besar nggak akan didapatkan, cuy. Kita dapatnya itu bukan dari offer, alias dari yang termahal, 50 besar termahal, cuy. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pas marketnya mahal-mahal seperti ini sih untung, cuy. Tapi kita apes-apesnya sih seharusnya dapat 200-an juta lah ya. Kalau apes banget, nah kalau apes banget sih dapat 140 juta. Tapi itu udah sangat-sangat lumayan, cuy. Sangat-sangat lumayan ya dapat 140 juta. Oke. Jadi seperti itu, cuy, mekanisme market pick token yang saya pahami. Semoga aja benar-benar seperti itu, cuy. Kalau dari bacanya sih seperti itu ya. Kita dipilih dari value-nya, value pemainnya, dan pemainnya tradable. Jadi itu jadi salah satu metode untuk mencari koin, cuy, sekarang ya. Oke. Ya mungkin seperti itu sih sedikit penjelasan mengenai market pick token. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung silahkan komen saja di bawah, cuy. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, di sini saya akan mencoba exchange yang ini, cuy. Kita akan cari pemain yang murah-murah dulu di event Euro buat gacha, cuy. Buat gacha. Ini teman-teman sudah gacha belum, cuy? Sudah ambil pemain murah-murah belum, cuy? Pemain murah-murah, pemain ini, pemain Euro yang murah-murah belum, cuy? Ini saya baru mau beli. Aduh, mahal-mahal sekarang, cuy. Ntar kita cari yang termurah. Oh yes. Oke, sekarang cuma 10-an juta ya, cuy, murah ya. Oke, kita beli satu saja, cuy. Banyak kan, saya sudah punya 4 ya. Oke, kita klaim dulu. Oh, ini agak lama. Kita gacha ini dulu aja. Kita gacha yang 3.000 dulu, cuy. Nah, ini dia ya. 94 sampai 99. Oke, let's go, ini dia, cuy. Let's go, ini dia. Pemain Euro 2024
Let's go. Apakah saya belum dikasih hoki sih? Di event Euro belum dikasih hoki sama sekali. Itu negara apa, Bang? Bang. Eh, coy, ngapain saya? Ya Allah, ngapain beli, Bang? Saya kan untung ya, untung-untung, cuy. Untung. Ya udah, kita gaskan di sini ya. Kita gaskan di sini, let's go. Ini dia, cuy. Pemain 94 sampai 99. Apakah di sini saya akan dikasih hoki? Oke, bismillah. Irohman, Irohim. Masa Euro belum dikasih hoki sama sekali, cuy, saya, cuy. Belanda-Belanda, anjir. Dikasih-kasih hoki cuy di event Euro ya. Belum sih, belum cuy, aman ya. Tenang, tenang, tenang. Masih banyak waktu cuy. Masih banyak waktu cuy. Oke. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa pada video kali ini silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan pemberitaan seputar FC Mobile di channel Perkoro Donyo. Oke, sekian dari saya, salam Perkoro Donyo. Joss.